saat ini adalah tempat parkir ya. Tempat parkir atau pemberhentian terakhir dari roda 2. Sedangkan air terjun juga masih jauh di depan sana. Yuk, kita ke sana. Ada ibunya juga itu. Warung makanan ya. Jual apa, Bu? Oh, macam-macam. Kopi, nasi juga. Oh, mie goreng ada nasinya. Sendirian, Ibu? Oh, sama bapaknya di sini. Ini, jadi kalau teman-teman haus atau pengen ngopi atau lapar, bisa di warung ini. Warung Bu siapa? Bu Haji Sarbini. Bu Sabiri? Sarbini. Oh, Bu Sarbini. Ini teman-teman ya. Selamat sore teman-teman. Kebetulan ini jam sore ya. Salam sejahtera untuk semuanya. Jumpa lagi bersama saya. Tentunya di studionya Mbah Reddy. Saat ini saya ada di wilayah destinasi Tanjak Kembar di Desa Ardisaeng. Ini lokasi yang saat ini adalah tempat parkir ya. Tempat parkir atau pemberhentian terakhir dari roda 2. Sedangkan air terjun juga masih jauh di depan sana. Yuk, kita ke sana. Nah, ini teman-teman ya. Lokasi yang akan dijadikan tempat parkir dari air terjun Tanjak Kembar. Ternyata Bondowoso punya air terjun juga. Tepatnya di Desa Ardisaeng. Cuman sayangnya tadi saya enggak membawa action kamera, jadi saya enggak bisa nge-vlog. Nah, sedangkan air terjunnya sendiri ada di sebelah sini. Ini jalannya. Mudah-mudahan kita sampai, tidak terlalu malam. Ini jalannya jalan setapak tapi sudah ditempeli bebatuan ya. Ditempeli bebatuan. Mungkin karena perawatan yang kurang ada batu-batu yang lepas. Nah, itu dari sini kita sudah kelihatan curugnya. Nah, teman-teman, saya sudah sampai di lokasi ya. Ini ada betul-betul ada
dua air terjun, makanya dinamakan Tancak Kembar. Cuman yang satunya airnya kecil. Gitu. Itu tempat teman-teman kalau mau mandi bisa di sana, dan juga bisa di sebelah sini untuk bisa menyaingi Grojogan Sewu di Tawangmangu. Kemungkinannya lama ya, bisa, insya Allah bisa menyaingi kemasyuran Tawangmangu atau gerojokan-gerojokan yang lain. Cuman perlu penataan dan perlu pengembangan. Nah, tempat mandinya hanya cukup untuk 5 orang ya. Nih. Tempat mandinya hanya cukup untuk 5 orang. Jadi perlu diperlebar sehingga menjadi kolam, semacam kolam tempat mandi, kolam renang. Betul-betul di tengah hutan ini. Mudah-mudahan kedepannya siapapun yang berwenang bisa mengembangkan tempat wisata Tancak Kembar ini. Yo teman-teman, kita balik kanan karena kabutnya sudah turun dan waktunya sudah cukup sore. Satu saat akan saya akan ngevlog jalan menuju ke area sini. Nah, teman-teman, ini adalah gerbang menuju ke destinasi wisata Tancak Kembar ya. Cuman akses jalan ini ada dua tujuan ya, ke atas ini. Ini yang ke lurus itu menuju ke Puslit. Puslit Kopi dan Kakao Indonesia, Kebun Percobaan Andung Sari.
ini papan namanya di sini. Ke papan namanya. Nah, ini papan nama dari Puslit Kakao Kopi dan Kakao Indonesia di Andung Sari. Ini lurus. Ini masuk areal. Nah, di atas ada portal. Itu masuk areal di perkebunan Andung Sari. Sedangkan teman-teman kalau mau menuju ke destinasi wisata Tancak Kembar, teman-teman harus ngambil jalur yang kiri. Itu ada penunjuk jalannya. Gitu. Alhamdulillah saya sudah dari sana. Dan ini calon ya. Calon area parkir dari mobil. Pengunjung yang bawa mobil itu area parkirnya di sini. Dan ini ada musolahnya juga, entah musolah untuk umum apa untuk pribadi, kita enggak ngerti ya. Ya musolah. Oh. Ini ada musolah. Ada ibunya juga itu. Warung makanan ya. Jual apa, Bu? Oh, macam-macam. Kopi, nasi juga. Oh, mie goreng ada nasinya. Sendirian Ibu? Oh, sama bapaknya di sini. Ini, jadi kalau teman-teman haus atau pengen ngopi atau lapar bisa di warung ini. Warung Bu siapa? Bu Sabiri. Sarbini. Oh, Bu Sarbini. Ini teman-teman ya. Dia sendirian di deket. Taruhlah, katakanlah di hutan ya, di hutan. Jauh dengan tetangga dia. Sambil berkebun. Berkebun kopi nih. Itu teman-teman ya, yang kepingin kesini tapi mohon maaf, untuk satu atau dua tahun ini akses jalan menuju ke gerbang ini dari bawah ya, akses jalannya sangat buruk ya, makadam, dan kalau untuk metik kecil macam bit rasanya sulit untuk bisa naik ke atas ya. Jadi tadi saya ketemu petugas parkir, petugas yang memang ditugasi untuk menarik tiket. Itu bilang bahwa untuk satu atau dua tahun ke depan akses jalan ini masih buruk dan sulit untuk dilewati. Tapi kalau setelah itu insya Allah akses jalannya sudah tembus dari lokasi Tancak Kembar ke bawah, sudah sepenuhnya aspal. Karena kemarin hari Senin ya hari Senin kemarin katanya sudah ada survei dari pihak PUPR Kabupaten Bondowoso. Terima kasih sudah mengakses video saya, dan terima kasih pula pada teman-teman yang sudah subscribe. Sampai jumpa di video saya berikutnya.